Ilalang. Tumbuh, tapi tak dikenal. Berlahan-lahan menumbuhi tanah, tapi katanya murah. Sia-sia akarnya menjalar. Pada akhirnya, hanya makian yang dia dapat dari penghuni ladang. Ingin rasanya aku memekik, tetapi hanya kubisikkan pada ilalang, ilalang, jangan lagi tumbuh. Apa yang kau sebut dengan rumah? Tempat untuk pulang, bukan? Seseorang, sebut saja pangeran berkuda putih, pernah datang ke ruang waktuku. Dia menyeduh segala rasa untukku. Aku dibukakan pintu, diberikan ruang untuk pulang. Sudah sejak lama, kita berdua berjalan seirama, setiap hari menjalin kata menjadi rasa. Aku curahkan segala percaya hanya untuk dirimu, Tuan. Tapi kau leburkan segala harapku. Cinta mana yang kau ucap kemarin lusa? Siapa perempuan itu? Nona baru? Atau mungkinkah aku yang baru datang di hidupmu? Kau luluh lantahkan segala kepercayaanku. Nyatanya, kau bukan rumah untuk aku pulang. Kau hanya singgah. Tapi tak sungguh. Kembali ku ketuk pintu selanjutnya. Aku tanya, apakah di sini menyediakan sepetak ruang untuk aku pulang? Alih-alih sebuah jawaban, mereka berdua malah beranggapan seolah-olah tak ada suara yang mereka dengar. Di luar sana mereka berbicara bahwa teman adalah tempat terbaik untuk pulang. Tapi nyatanya apa? Lagi-lagi, aku dipatahkan oleh ruang di setiap pintu yang aku ketuk. Ruang hangat dalam dekapan adalah tempat terindah yang diinginkan semua orang. Dendang lembut serta usapan tangan penuh kasih sayang. Namun, aku hanya dapat bagian dinginnya saja, tanpa dekapan. Aku terus dituntut menjadi sempurna, tanpa celah. Capaian IPK yang harus sempurna membuatku mati tak berdaya. Aku bahkan tidak boleh melakukan apapun yang aku suka. Katanya, itu semua kerja yang sia-sia. Tidak akan menghasilkan apa-apa. Lagi-lagi, setelah patah berkepanjangan, pintu ruangan itu terbuka lebar, menyuruhku untuk keluar. Semua ruangan itu sudah kukunjungi. Aku telah mengetuk setiap pintu, mencari rumah untuk aku pulang. Tetapi nihil, rumah mana lagi yang harus aku datangi? Aku memimpikan sebuah rumah, tempat untuk aku pulang, bukan tempat untuk persinggahan. Aku merasa ilalang-ilalang yang mereka bicarakan itu adalah aku. Hingga sebuah suara notifikasi menyadarkanku. Membuatku seketika ingin melenyapkan semua ilalang yang ada di kepalaku. Behind the scene. Halo, Tol. Every hour, every minute, every second, you know now.